Assalamualaikum sahabat crafter. Kali ini saya akan sharing tutorial membuat tuspin handmade mix gardenia dan cubit ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like, comment, dan share ya agar next kita langsung update. Alat dan bahan. Pertama, pita satin 1,25 cm ya, dua warna. Dan mancis, obor sumbu, lem tembak, cangkang tomat ya, ada 3 cabang, dan diamond cangkang 16 SS, gunting, tuspin plate, kain flanel, dan kain keras ya. Dan next, step 1, membuat kelopak gardenianya terlebih dahulu ya, diasapi dengan obor sumbunya, seperti ini. Dipotong, jangan terlalu panjang dan terlalu pendek, seperti ini ya. Perlahan saja, jika belum mahir. Oke, setelah jadi, kita buat banyak ya. Next, kita membuat kelopak cubitnya nih seperti ini ya. Sama dengan diasapi, tapi bedanya ini dicubit ya, seperti ini, dicubit dengan kedua jari hingga membuat kelopak lancip seperti itu. Cubit, potong. Asapi, cubit, potong. Buat banyak juga seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Untuk layer pertama kita butuh 4, layer kedua 5, layer ketiga 7, layer keempat 8, dan layer kelima 10. Perhatikan ya. Dan next kita membuat bunga gardenianya, dirangkai satu persatu dengan layer pertama 4 petal ya, atau 4 kelopak. Satukan dari ujung kanannya, dilem seperti ini, dan satukan ujungnya hingga membentuk bunga. Selesai layer pertama, lanjut layer kedua yang berisi 5 kelopak. Dan untuk layer ketiga berisi 7 kelopak. Layer keempat berisi 8 kelopak. Layer kelima berisi 10 kelopak. Oke, untuk cubit kita rangkai ya, sama seperti gardenia, dengan kelopak selanjutnya berisi 12 kelopak. Dalam layer keenam ya, dirangkai satu persatu. Satukan ujungnya. Lanjut layer ketujuh berisi 4 kelopak mawar cubit. Yang ini untuk layer paling atas ya, berisi 3 kelopak. Oke, step 4, menyatukan bunga gardenia dan cubitnya. Pertama, kita sambungkan layer paling atas ya, dengan layer pertama gardenia seperti ini. Lanjut kita lem tengahnya untuk memasukkan cangkang tomat
Seperti ini, cangkang apa saja boleh ya. Ditekan agar menempel. Lanjut beri lem lagi untuk menempelkan diamond cangkang. Seperti ini, rapikan. Lanjut tempel juga untuk layer ketiga seperti ini. Disambung dengan layer keempat. Lanjut layer kelima. Dan layer keenam. Lanjut kita tempel untuk layer cubitnya yang berisi 12 kelopak. Sambung tempel ke layer terakhir berisi 14 kelopak. Dirapikan ya agar tidak terlipat dan lebih mekar ke sisi pinggir-pinggir bunganya. Step kelima, memasang two-spin plait untuk menjadi two-spin handmade seperti ini. Tempel dulu ke kain keras, lanjut tempel ke two-spin handmade-nya seperti ini. Tempelkan, tekan-tekan, dan tempel flanel untuk merapikan bagian belakangnya dengan warna baby pink sama dengan warna belakang two-spin seperti ini. Oke, selesai two-spin handmade bunga gardenia mix cubit. Bros two-spin ini cocok untuk keseragaman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol loncengnya agar next tutorial langsung update. Jangan lupa like, kasih komentar yang membangun, dan share. Sampai jumpa di next tutorial. Assalamualaikum.